Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bos bersama Mas Eko Ternak Abing Channel. Biasa channelnya peternak cilik-cilian kaya nih bos. Yo, contohnya kaya aku iki. Nah, oke, kita kali ini akan tanya-tanya soal obat gudik yang kemarin sempat menyerang kambing ini sampai menyinyir dan bengkak di kepala, mata, kuping, dan sak congor-congor itu menyinyih bos, atau bengkak sampai bengkak ya. Dan ini sudah beberapa hari ini membengkak itu, terus saya menanyakan tentang obat. Nah, oke, kita di tempatnya, kandangnya Mas Narto ya. Nah, oke, kita akan tanya-tanya soal obat tadi, opo yang menyebabkan kambingnya menjadi sembuh total tinggal merindil seperti ini bos. Ini kita mau 6 bulan sampai 7 bulan. Oh, ini waduh sebelum beli yang ini yang penting lembu itu mau tua kan orang lembu yang tadi. Nek kula ning pasar. Pasar. Mahal paing. Terus bayan tahu, paingan tahu. Paingan ki anu ya ambar ketawang. Wah. Lah ngendi? Bakulan. Oh, bakulan. Kok ora pasar sapi. Iya, bakulan nu kae. Terus wayahe iki isi. Kutro-kutro ya gila sih ini gila kumah ya dikulkannya ngurah gilut ngurah gilut ini lanang dulu lanang adur ini gak gilut tetep gilut yang lanang bisa aja ini sih ngerah ini gudikan loh. Ayo lor dhewe kae. Ya putih wae. Udah cebul pisan iki kemari. Tak suntuk gudeg kuwi kae ya. Ora ene mau nek abuk gitu. Wah, abuk ngene. Abuk itu gudeg iki tak suntik. Tolong dino cebul. Gudeg iki rontok saulunune cepol. Apa anu obat gudikmu? Wingane Wormactin. Wormactin. Iki cepol anu ya. Iki to. Tak suntik apa nih to? Gulune. Yang kemarin abu itu kene. Abu. Kuwinge tak ra ini tak motor abu. Punya ketopan. Obate Wormactin. Paling piro regane? 15.000. Selawenan rong puluhan entak sak iki obate iki nang jero endi kene nang gudang kene. Heeh.
Lagi bos, obat gudik sing dinggo nyuntik kambing sing gudiken raine nganti abuh mergo gudik. Nah, rontok kabeh. Nanti to sing gudiken mau. Nah, ini kambing ini yang kemarin sampai abuh ndase mergo anu gudiken bos, nganti abuh semua itu raine kuwi. Disuntik sama Mas Narto sama ini regane semeniki 38 Mas. 38.000 bos. Bu, nek nang gonamu lho bos, iki 20 ml. Ono sing cilik bos regane yo di bawah 20.000 ada. Nah, seperti ini modelnya. Yo ora tau obat bos biasa ya jeneng memberi solusi untuk kanca-kanca peternak kan ya ora apa-apa ya, seperti itu. Misalnya Anda bingung antek wedhus iki antek jan ibaratnya judeg gudiken. Nah, silakan. Sekromari nek. Sekromari. Tak suntik ping pira? Pisan. Pirang mili cara dene sak suntikan? Sak suntikan iki 1,3 mili. 3 mili. 3 mili, bos. Disuntik di nggon lehernya. Nah, kudune ya sing tau nyuntik terus ya tau sekolah suntik barang nek ora iso ya aku dhewe ya wedi bos masalah. Ngerti jarum suntik we. Kuwi nah, bos. Kaya aku. Nah, oke, seperti itu. Gak rontok pirang dina, Mas? Kok iso rontok ente yo sekitar seminggu. Seminggu. Seminggu wis bablas gudike bos. Minggu. Nah, ini biasanya sik nggo pengobatan gudik Mas Narto untuk merawat sekian banyak kambingnya ini, bos. Ya ora gampang, bos, merawat kambing anu merawat domba sebanyak ini toh. Iya. Engko sing siji nek ora teliti ya nular-nulari kene lah makanya setiap pembelian silakan Anda suntik dulu men ora nulari kanca-kancane, bos. Ngono kuwi. Nah, untuk teman-teman yang misalnya ngantek judek mengobati soal pergudikan dunia ini, nah silakan teman-teman untuk memberikan obat seperti itu ya. Mudah-mudahan ya sembuh ini yang dilakukan oleh Mas Narto ini alhamdulillah bisa sembuh dan rontok gudiknya. Nah, oke bos, mungkin dari Mas Eko Ternak Kambing Channel mungkin seperti itu ya. Semoga ada manfaatnya informasi ini untuk teman-teman semua yang pemula maupun yang profesional. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam arek.